What's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming Content. Bahas tuntas semua Easter Egg episode 77 part 4 Skibidi di toilet nih teman-teman ya. Oke guys, jadi teman-teman Bang Fine Art selama ya beberapa jam ini mengumpulkan Easter Egg teman-teman. Dan kita sudah ya bisa dibilang sudah hampir mengumpulkan cukup banyak Easter Egg teman-teman ya. Oke, tapi guys sebelum Bang Fine Art bahas, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi di toilet di luar sana, klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe dulu teman-teman ya. Let's go guys, kita menuju ke 5 juta subscriber. Jadi pastikan subscribe, jangan lupa itu jempol, klik dulu tombol like-nya, tembus 10 ribu like. Biar nih abang kesayangan kalian semangat bikin seperti buat kalian teman-teman ya. Mantap kalian guys. Alright guys, seperti biasa kita akan nonton dulu Skibidi Toilet 77 part 4 yang baru rilis tadi pagi jam 5.30 teman-teman ya. Dan guys, gue mau ngucapin juga thank you buat kalian semua teman-teman ya, karena kita ada di trending 10 teman-teman. Wow, gila guys, keren ya. Makasih banget guys, selalu support Bang Fine Art, nonton Bang Fine Art, like video Bang Fine Art, dan selalu komen di video-video Bang Fine Art guys ya. Thank you guys, terima kasih banyak teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita tonton. Let's go. Nah, ini dia guys. Gila ya, sudah di trending 3 teman-teman. Ini harusnya trending 1. Gue yakin ini trending 1 guys. Ini views harusnya dalam beberapa jam ke depan sudah di atas 10 juta teman-teman ya. Like-nya udah setengah juta tuh, udah 527 ribu guys. Gila guys. Nah, langsung aja tonton guys. Emang jujur ini episode, wah guys, real pecah guys episode ini guys. Episode terbaik teman-teman ya. Serius, bagus banget ini guys. Oke, intinya dia ngomong, berikan gua lawan yang layak buat gua lawan. Terus yang muncul Juggernaut teman-teman ya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi kali ini katanya. Oke, oke, dia langsung buka flat teman-teman. Set, ini battle-nya sih, gua harus akui sih gila teman-teman ya, jujur aja guys. Jepret. Tahan bro, nice. Oke, gila sih pertarungannya lo guys. Ini bagian-bagian berantemnya ya, itu bagus banget guys. Jadi kayak nggak sia-sia kita nunggu 35 hari guys ya. Menyedihkan sekali katanya. Wait, ini surprise. Lo nggak nyangka kan ada lengan dari Astro Toilet Detainer di belakang si Titan TV man teman-teman ya. Itu mengejutkan sih guys. Wup. Nice. Sebenarnya bagus kalau dipasang dua gitu guys ya, kayak lebih mantep lah guys ya, kayak laba-laba gitu guys. Nah lo, ditancap guys ya, terus senjatanya juga udah diambil alih guys. Sedum, lu rasain tuh. Bahkan guys, senjata dari si Juggernaut ini bisa menembus energi shield guys. Segitu kuatnya guys. Berani-berani kamu menggunakan senjataku untuk melawanku. Wompu wompu. Mau nangis ya katanya. Oh bikin marah. Aku akan segera kembali. Ini jebakan guys. Kita kira kan battle udah selesai kan. Pengecut dasar katanya. Kita mau balik nih ke markas nih. Eh dia ngeflank doang guys, muter. Boom. Kena lagi kita bro. Kampret emang tuh. Ini Juggernaut ini emang licik guys ya. Licik banget ya guys. Bangun katanya, bangun. Diputusin tuh tangan Astro Detainer-nya guys. Eh, diambil balik lagi senjatanya teman-teman. Aduh, bro. Dia bales guys ya. Pembantaian yang sangat luar biasa. Apakah itu tentara terkuat kalian? Mampus lu. Tusuk matanya guys. Aduh. Ini udah sekarat juga nih guys. Tetap diam dan apa bilang tiduran gitu ya. Resistensi sia-sia. Nah ini epic ini guys. Ini gue suka adegan ini. Siap-siap guys. Kita bareng-bareng teman-teman ya. Skibidip dop dop dop. Yes yes. Skibidip dop dop. Beep beep. Skibidip dop dop dop. Yes yes. Dan dia kenapa megang toa gitu? Kayak itu serang katanya guys. Dan dihajar abis-abisan. Ah ini mah krocok, ini krocok guys. Dan lu lihat di belakang. Lu lihat di belakang. Ada scientist guys ya.
Ya, waduh, katanya tim gua dihabisin. Tidak mengubah apa-apa katanya. Tetap nggak takut dia, guys. Sumpah, guys. Segera kamu akan menemukan nasibmu lebih buruk dari kematian. Nah, ini lucu ini, guys. Merindukan aku? Miss me, katanya. Apa yang membuat kamu muncul, Komandan? Kamu sangat mengenalku. Aku tidak akan meninggalkan sahabat-sahabatku. Apa yang kamu yapan? Duke tidak akan memaafkan pengkhianatanmu. Kau tidak memiliki kesempatan terhadap fleet kami. Benarkah? Itu gila. Satu masalah kecil. Aku tidak ingat menanyakannya. Langsung dibantai, guys. Gila, bro. Ini belum full transform ya, guys ya. Masih ada badan sama kakinya, guys. Bagian badan ke atas kan udah ada. Ini yang bagian bawahnya ntar ada lagi, guys. Apakah itu yang diberikan bumi kepadamu? Apa yang tersisa dari kemuliaan mantanmu itu? Oh, lu meremehkan. Sini, cobain. Lawan gua katanya. Lu ngeremehin. Eh, bro. G-Man ini pemimpin skibidi tertinggi, loh. Komandan dia, bro. Nah, terus ini muncul. Gua nggak tahu ini siapa, guys ya. Ini pokoknya cuma Astro berakumis, guys ya. Dan di sini kita langsung cabut, teman-teman ya. Dan videonya pun habis di sini, teman-teman. Alright, guys. Jadi kita akan langsung saja, teman-teman ya, ke video yang sudah Bang Fanat siapkan, guys. Kalian siap? 1, 2, 3, der. Oke, ini dia, teman-teman ya. Langsung aja kita tonton, guys. Ini udah gua kumpulin beberapa Easter egg penting yang bisa kita bahas bareng kalian ya, guys ya. Dan dibilang, tolong berikan gua lawan yang layak buat gua lawan, yang selevel sama gua, bro. Terus yang datang Mr. Juggernaut, teman-teman ya. Dan ini jujur sih, dia memang kuat banget, guys. Kita harus akui, dia kuat. Lu nggak akan bisa kabur lagi kali ini, bro. Nah, kita nggak bakal kabur, bro. Kita punya senjata-senjata rahasia, sobat. Santai aja. Set. Ah. Seru sih, pertarungannya seru, guys. Menurut Bang Fajat ini, gua kasih ini 9,8 per 10 sih, guys. Bagus banget, guys. Doom. Kena lagi lo, gila nggak tuh, guys? Gila. Tembak lagi. Set. Nah, surprise. Dan teman-teman, ya. Itu sama seperti di episode 77 part 3, guys. Kalian lihat ya. Giant TV Man memiliki lengan dari Astro Toilet Detainer, guys. Ini sama persis, guys. Ini adalah Easter egg pertama, guys ya. Oke, lanjut. Adegannya mirip lagi, kampret, kampret. Set, dia loncat. Langsung ditubrukin gitu ya, guys ya. Langsung dia jadi kancil ngeloncat gitu, guys. Dan diambil. Tukang nyolong senjata ya. Dan kenapa bisa cocok? Dan guys, kalian lihat, guys. Di sini, guys, ya. Titan TV Man-nya, teman-teman. Bisa dibilang dia banyak sekali mengeluarkan ekspresi-ekspresi wajah dia, guys. Ini tuh jarang-jarang terjadi sih, teman-teman ya. Dan kalian ingat gak, guys? Ini ekspresi yang pertama kali kita lihat di episode. Lihat ini. Episode 41, bro. Nostalgia banget gak sih, bro? Nostalgia gak sih, guys? Itu Bang Fanat nyari sampai ujung-ujung semua pengetahuan skibidi gue keluarin tuh, guys. Gue cari atu-atu sama niatnya gue, guys. Karena dia banyak banget ganti ekspresi wajah, guys. Ini juga ganti ekspresi wajah lagi, teman-teman. Lihat tuh ya. Ekspresi wajah yang berbeda lagi, teman-teman. Gila, bro. Banyak sekali ekspresi wajah yang dikeluarkan Titan TV Man, teman-teman semua ya. Oke, dan ini dia dijebak, guys. Ketika dia mau pulang, langsung ditubruk sama si Juggernaut, guys. Pintar si Juggernaut sih. Cetum! Kena langsung, guys. Aduh, kenapa harus percaya gitu loh sama kata-katanya. Aduh. Dan lihat, guys, dipatahin ya. Oh. Diambil lagi senjatanya, bro. Dan dibalas, guys. Nah, guys,
Ini dibalas ya guys ya. Kalau kalian tahu tadi kan kita nyerang dia pakai senjata dia sendiri ya. Kita nyerang si Juggernaut pakai senjatanya si Juggernaut. Dan dibalas si Juggernaut nyerang Titan TV Man dengan senjata pedangnya Titan TV Man. Impas guys ya. Tapi ini parah sih bro, api jempol guys. Dan ini mengingatkan kita dengan episode 47 guys ya, yang dimana Titan TV Man pertama kali layarnya pecah guys dan menghilang sangat lama teman-teman. Oke. Tanpa kepala, siapa takut bro? Sikat terus ya. Oke. Dia ingin memberikan kita yang lebih sadis daripada kematian guys. Oke, dan ini bro. Guys, siap-siap ya, di sini cukup banyak Easter egg teman-teman. Ya kalian harus mata harus jeli teman-temanku semua ya. Perhatikan ini guys. Lihat guys. Oke. Guys, di sini ada si Cats Kiwi di toilet upgrade teman-teman ya. Lihat guys. Lihat ya. Set. Nah, ini guys. Si kucing ini guys. Oke, emang enggak gitu kelihatan teman-teman. Tuh. Guys, ada Cats Kiwi di toilet upgrade. Anjir, kaget banget gua sama kucing ini, guys. Ini kucing dari zaman dulu banget, guys ya. Akhirnya dia muncul lagi dengan upgradean terbaru dan ya dia tetap gemoy ya, guys ya. Mukanya tetap lucu, guys. Oke, lanjut teman-teman, kita semua lanjut lagi ya. Dan guys, ada kejutan lainnya. Guys, di sini, guys. Si Skibi ini toilet berotot ya, guys ya. Dia nih jarang-jarang nih gua nggak pernah lihat dia pegang toa gitu, guys ya. Dia kayaknya jadi pemimpin gitu, guys, menggantikan G-Man sementara. Dia megang toa kayak serang kayak gitu guys ya, mungkin ya, mungkin. Dan ini bro, ini guys, ada Skibi di toilet botak mengkilap ya, dengan atribut-atribut emas-emas gitu di belakangnya teman-teman ya. Dan ini yang dikasih sama Bang Dava Boom di bocoran teman-teman. Lihat nih. Nah itu guys ya, sama teman-teman ya. Ini tapi mata kalian harus benar-benar jeli ya guys ya, harus benar-benar kalian slow-mo. Terus kalian harus lihat baik-baik guys. Dan ya terlihatlah, ini yang di-share sama Bang Dava Boom teman-teman. Dan itu yang ada di episode aslinya teman-teman ya. Gila bro. What Easter egg guys. Lanjut. Gila ya guys ya. Ini benar-benar harus jeli banget mata guys. Banyak Easter egg soalnya teman-teman. Cuman yang sayang guys, penampakan Bang Dava Boom nih gak ketemu-ketemu nih guys. Apa memang gak ada ya teman-teman ya. Jujur Bang Faisal udah cari gak ada penampakan Dava Boom guys. Oke guys. Jadi ini tuh sebenarnya ya ini scientist guys. Cuma ini adalah bisa dibilang mech scientist toilet guys atau robot scientist ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih guys. Ini yang di episode 70 part 3 teman-teman. Tuh. Jadi ini adalah robot yang dipakai dan di-upgrade lagi sih guys. Ditambahin laser aja di bagian mukanya teman-teman. Nah, ini kan bisa dikendalikan dari dalam guys. Lihat ya. Tuh. Ini ada scientist-nya guys. Jadi bisa dikendalikan dari dalam teman-teman ya. Dan ya, jadilah seperti itu teman-teman. Jadi itu bukan scientist ya guys ya, scientist sudah tewas teman-teman. Oke, tetap aja nge-battle. Itu tidak akan merubah apa-apa katanya guys. Dan, nah lihat guys. Ini kenapa G-Man bisa hilang-hilangan gitu guys. Kenapa dia bisa muncul hilang gitu guys. Lu merindukan gua bro? Langsung disikat bro. G-Man is real. Apa yang membuatmu kembali muncul, Komandan? Lu tahu gua, bro. Gua nggak mungkin meninggalkan sahabat gua. Si Duke itu kayaknya pemimpin ya, guys. Ya, kayaknya yang bernama Duke ini yang disebut sama Juggernaut ini adalah pemimpin tertinggi dari si pasukan Astro, guys. Kayaknya ya, teman-teman ya. Dan ini adalah lengannya, guys. Dia udah punya lengan ya, makanya bisa kayak gini tadi guys. Dia bisa begini guys tadi guys ya. Itu tangannya kalian gak boleh contoh teman-teman ya. Itu tidak sopan guys. Apakah itu yang diberikan bumi kepadamu? Nah ini mereka mau battle nih guys. Lihat nih guys tangannya guys, gak sopan ini guys ya. Langsung dikejar guys. Oke. Lalu teman-teman muncullah guys satu Astro Toilet teman-teman dengan kumis yang ya cukup tebal ya guys ya. Dan guys nah. Oke, di sini sebenarnya guys, ini masih belum 100% benar teman-teman. Cuman guys, coba ya bentar Bang Fred ulang dulu sebentar guys, gua penasaran juga sih guys. Oh.
Oh iya deh guys, bener guys. Teman-teman, kalian harus lihat di sini guys, nih ya. Perhatikan dulu baik-baik guys. Kalian lihat kan ada yang hilang? Oke. Guys, ini mungkin adalah Easter egg terakhir di konten ini, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat guys, si Juggernaut Astro Toilet tidak membawa senjata laser yang berkekuatan sangat besar itu guys ya. Jadi kayaknya jatuh teman-teman. Dan guys, lihat di sini ya. Ya, dia nggak bawa ya teman-teman ya. Udah kalian lihat ya nih, 100% ya. Tidak ada senjata lasernya sama sekali guys. Di tangan kiri atau kanan tidak ada teman-teman. Dan kalian lihat di sini guys. Oke, ketika dia muncul. Oke, ini dia guys. Nah, teman-teman, kalian nggak yang ini nih guys? Nih, yang ada di sini teman-teman, nih yang besar ini guys. Nah, ini adalah senjata lasernya si Juggernaut Astro. Dan guys, ini dibawa pulang sama Titan TV Man ke markas guys. Dan ini bakal diteliti lagi guys sama si scientist TV Man. Dan wah guys, ini sih di next episode ya teman-teman, atau beberapa episode depan ketika sudah berhasil diteliti, ini bakal dipasang ke Titan TV Man guys. Atau guys, karena ini warnanya merah guys, biar keren, mungkin ini akan dipasang ke Titan Speaker Man guys. Gila sih, ini keren sih bro. Lihat guys ya, dia bawa pulang tuh. Oke, fix ya guys ya, senjatanya dibawa pulang teman-teman. Dan videonya pun habis di situ teman-teman ya. Oke guys, jadi itu dia teman-teman ya. Thank you banget guys buat kalian semua ya, yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Keren kalian guys ya. Sebelum kalian cabut, pastikan tinggalkan tombol like, share, dan subscribe dulu teman-teman ya nih. Biar abang kalian makin semangat bikin konten sebarang. Jangan lupa like-nya tembusin 10.000 like ya, biar Bang Fanatik makin semangat tanpa bolong bikin konten sebarang buat kalian. Dan guys, nanti juga harusnya setelah ini kan gue harusnya istirahat dulu bentar teman-teman ya. Gue mau tidur dulu bentar guys, karena gue baru tidur kayak kurang lebih 2 jam ya hari ini teman-teman ya. Ya karena gue kayak tidur tuh jam 1 lewat dan gue bangun sekitaran jam 4 gitu ya guys ya. Ya hampir 2 jam sekian lah guys gue tidur ya, baru masih ngantuk nih gue nih guys ya. Dan nanti ada kejutan juga di kontennya Bang Monster Up teman-teman. Jadi ntar akan ada konten Skibidi Toilet Zombie Universe, dan itu ada kejutan di situ teman-teman ya. Nanti kalian lihat aja guys ya, itu ada kejutan besar. Dan satu lagi guys, ntar ada konten dari Bang Monster Up lagi, yaitu adalah konten dari SCP Squad, itu episode pertama. Dan gue kayaknya mau reaction, gue penasaran juga, kayaknya bakal hype juga guys ya. Yo guys, so gue Abang kesayangan kalian, gue Fine Art Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction Skibidi Toilet berikutnya. Fine Art Gaming signing out, bye bye, ciao, thank you guys.